di Ruang Gedung sendiri, karena di data di pusat sudah jelas ada bahwa di situ ada ini, sehingga perlu intervensi. Intervensinya itu dari BNN melalui pengetahuan kawasan rawan, dari polisi masuk dengan program tangguhnya, dari BNN Provinsi Aceh masuk ke skill menjahit yang kemudian dibantu kembangkan oleh Bank Indonesia, dari Bank Indonesia sendiri melalui PKS dengan BNP Aceh membuat program lirik, dan dari Kodim sendiri itu ada proses teritorial 400 miliar dolar yang beredar sebagai uang haram di dunia. Mungkin teman-teman bisa cari datanya. Ini sebuah ekonomi, apa, kekuatan ekonomi yang sangat besar, dan mereka bisa menghajar negara manapun. Itu kekuatan keuangan mereka, dan kekuatan uang ini, kekuatan ekonomi mereka itu bisa merusak banyak daerah, banyak negara. Nah, oleh karena itu kami mulai mendeteksi. Kan ini harus dengan BI dan dinas pendidikan, khususnya ini nggak bisa lepas dinas pendidikan. Karena apa? Sasarannya di sana, sasarannya siswa, siswa. Jadi ide-ide dari teman-teman saya yakin banyak, Pak Sepo dan Pak Aldo dan Pak Jamal, bagaimana saya nanti kita bagaimana merangkum ide-ide teman-teman ini sehingga membuat satu kebijakan yang memang punya dampak yang positif langsung.